Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta bantuan Barat terkait pertempuran dan kondisi kemanusiaan di negaranya. Jika biasanya menekankan pada persenjataan, Zelensky kali ini mendesak bantuan kemanusiaan untuk Mariupol terkait wabah penyakit mematikan di kota itu. Seperti diketahui, tentara Ukraina habis-habisan mempertahankan kota Severodonetsk dari gempuran pasukan Rusia. Hanya secuil daerah di kota yang berada di Provinsi Luhansk itu yang belum bisa direbut pasukan Rusia. Sementara itu, di saat yang sama, Mariupol kota yang sudah sepenuhnya direbut pasukan Rusia dalam kondisi sangat memprihatinkan. Tak ada lagi pertempuran di kota itu, namun kini warga dibayangi wabah penyakit akibat buruknya sistem sanitasi serta mayat yang membusuk di jalanan. Ada wabah disentri dan kolera. Perang yang merenggut nyawa 20 ribu penduduk. Sayangnya dengan wabah infeksi ini akan merenggut ribuan nyawa warga Mariupol lagi, kata Zelensky dalam wawancara dengan stasiun televisi Ukraina dikutip dari Reuters Sabtu 11 Juni 2022. Dia mendesak PBB dan Komite Palang Merah Internasional untuk kembali membuat koridor kemanusiaan sehingga memungkinkan penduduk yang tersisa untuk meninggalkan kota. Sementara itu, perang Severodonetsk terus berkecamuk. Kota tersebut menjadi sasaran serangan artileri pasukan Rusia hampir setiap hari. Perang berlangsung tak seimbang, di mana Ukraina tak dilengkapi persenjataan setara secara jumlah dan kualitas. Untuk menangkis serangan pasukan beruang merah, sangat beralasan bagi Ukraina untuk habis-habisan mempertahankan Severodonetsk. Kekalahan di kota itu akan menjadi penentu jatuhnya provinsi Luhansk ke tangan Rusia. Saat ini, kelompok separatis yang didukung Rusia di Donbas sudah menguasai 98% Luhansk. Namun situasi bisa saja berubah setidaknya membaik jika janji Barat yang akan mengirim persenjataan canggih terwujud. Amerika Serikat mengirim peluncur roket, sedangkan beberapa negara Eropa menjanjikan meriam artileri. Tak mudah untuk mengirim senjata-senjata itu ke wilayah konflik karena pergerakan senjata kiriman Barat selalu dipantau Rusia. Kolera dan penyakit mematikan lainnya dapat membunuh ribuan orang di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Saat mayat-mayat tidak dikumpulkan dan musim panas membawa cuaca yang lebih hangat, kata wali kotanya pada Jumat. Wali kota Vadim Boysenko mengatakan sumur telah terkontaminasi oleh mayat orang-orang yang terbunuh selama berminggu-minggu pengeboman dan pengepungan Rusia, dan bahwa pengumpulan mayat oleh penjajah Rusia di kota itu berjalan lambat. Ada wabah disentri dan kolera. Sayangnya, ini penilaian dokter kami, bahwa perang yang memakan lebih dari 20 ribu penduduk, sayangnya dengan wabah infeksi ini akan merenggut ribuan Mariupol lagi. Katanya kepada televisi nasional dilansir Lingkar Kediri dari laman Reuters. Boysenko, yang berbasis di luar Mariupol, mengatakan kota itu telah dikarantina. Ukraina mengatakan sekitar 100 ribu orang sekarang berada di Mariupol, kota yang dulunya ramai yang memiliki populasi sekitar 430 ribu sebelum perang, tetapi sekarang menjadi gurun perkotaan. Boysenko yang mengatakan bulan lalu bahwa pemboman Rusia telah mengubah Mariupol menjadi ghetto abad pertengahan. Mengatakan penduduk terpaksa minum air dari sumur karena kota itu tidak memiliki air yang mengalir atau sistem saluran pembuangan yang berfungsi. Dia mendesak PBB dan Komite Internasional Palang Merah untuk bekerja membangun koridor kemanusiaan untuk membantu penduduk meninggalkan kota. Yang menurut pejabat Ukraina masih kekurangan pasokan air listrik dan gas terpusat. Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bulan lalu tentang kemungkinan wabah kolera di Mariupol. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Jumat ada risiko wabah kolera besar di Mariupol karena layanan medis mungkin hampir runtuh. Rusia sedang berjuang untuk menyediakan layanan publik dasar bagi penduduk di wilayah yang diduduki Rusia, katanya. Rusia tidak segera mengomentari pernyataan Boysenko atau Kementerian Pertahanan Inggris. Moskow mengatakan operasi militer khusus dimaksudkan untuk melucuti senjata dan mendenazifikasi Ukraina. Kiev dan sekutunya menyebutnya sebagai perang agresi yang tidak beralasan untuk merebut wilayah. Ukraina meminta lebih banyak bantuan dari Barat pada Jumat, memohon pengiriman senjata yang lebih cepat untuk menahan pasukan Rusia yang bersenjata lebih baik dan untuk dukungan kemanusiaan guna memerangi penyakit mematikan. Di Severodonetsk, kota kecil yang menjadi fokus kemajuan Rusia di Ukraina Timur dan salah satu titik api paling berdarah dalam perang memasuki bulan keempat. Pertempuran sengit lebih lanjut dilaporkan di selatan wali kota Mariupol menjadi reruntuhan oleh pengepungan Rusia, mengatakan sistem sanitasi rusak dan mayat membusuk di jalanan. Ada wabah disentri dan kolera, perang yang memakan 20 ribu penduduk, sayangnya dengan wabah invasi ini akan merenggut ribuan Mariupol lagi, katanya kepada televisi nasional dilansir Lingkar Kediri dari Reuters. Dia meminta PBB dan Komite Internasional Palang Merah untuk bekerja, membangun koridor kemanusiaan untuk memungkinkan penduduk yang tersisa meninggalkan kota.
yang sekarang berada di bawah kendali Rusia, dalam gambaran dampak perang yang lebih luas, Badan Pangan PBB mengatakan pengurangan ekspor gandum dan komoditas pangan lainnya dari Ukraina dan Rusia dapat menimbulkan kelaparan kronis hingga 19 juta lebih banyak orang secara global selama tahun depan. Presiden Volodymyr Zelensky menyuruhkan agar Ukraina dimasukkan sebagai bagian dari Barat dengan jaminan yang mengikat untuk perlindungannya. Meminta Uni Eropa untuk menerima Ukraina sebagai calon anggota. Dia mengatakan pada konferensi di Copenhagen melalui video link, Uni Eropa dapat mengambil langkah bersejarah yang akan membuktikan bahwa kata-kata tentang orang-orang Ukraina milik keluarga Eropa bukan hanya kata-kata, ungkapnya. Perang di timur, di mana Rusia memusatkan perhatiannya, sekarang terutama merupakan pertempuran artileri di mana Kiev dipersenjatai dengan parah, kata para pejabat Ukraina. Itu berarti gelombang peristiwa dapat diubah hanya jika Barat memenuhi janji untuk mengirim persenjataan yang lebih banyak dan lebih baik, termasuk sistem roket yang telah dijanjikan Washington dan lainnya. Sementara itu, perang Severodonetsk terus berkecamuk. Kota tersebut menjadi sasaran serangan artileri pasukan Rusia hampir setiap hari. Perang berlangsung tak seimbang, di mana Ukraina tak dilengkapi persenjataan setara secara jumlah dan kualitas. Untuk menangkis serangan pasukan beruang merah, sangat beralasan bagi Ukraina untuk habis-habisan mempertahankan Severodonetsk. Kekalahan di kota itu akan menjadi penentu jatuhnya provinsi Luhansk ke tangan Rusia. Saat ini, kelompok separatis yang didukung Rusia di Donbas sudah menguasai 98% Luhansk. Namun situasi bisa saja berubah setidaknya membaik jika janji Barat yang akan mengirim persenjataan canggih terwujud. Amerika Serikat mengirim peluncur roket, sedangkan beberapa negara Eropa menjanjikan meriam artileri.